Halo guys, jumpa lagi dengan kita BF Rihuku Family. Saat ini kita review apa? Pentol daging Syahrijal. Iya. Ada di Surabaya. Jalan Pandegiling nomor 346. Ya, kita pesan bakso telur puyuh, bakso keju, bakso jamur, ada gorengan juga, ada tahu, susu limu tahu. Pokoknya banyak. Dan ini juga pentolnya nih asli ya, daging sapi daging asli. Daging sapi asli. Ya. Udah mau 2 tahun dari tahun 2019. Langsung guys ya. Tidak usah tunggu lama lagi. Jalan Pandegiling nomor 346, pentol daging sapi asli, manja ulala. Thank you, love you, kiss. Gorengan, jamur, terus pentol cabai, keju juga ada, telur, sambal, bumbu kacang plus kecap. Ini apa ya? Barbecue, mayonnaise and kecap. Saus tomat. Oke. Kita campur. Langsung ya, kita campur saus-sausnya. Kita coba yang cobain satu per satu gitu ya. Iya. Ya. Kita coba yang pentol jamur dulu ya, guys. Pentol jamur dulu. Dicocol pakai sambal. Sambal. Enggak tahu sambal khasnya dia. Sambal khasnya dia ya. Mm-mm. Dia sambalnya cair sih. Heeh. Cabenya banyak. Eh, kita coba ya. Terusin. Makan, guys. Gampang aja. Oleh maaf, ternyata ini pentol cabe. Pentol cabe. Yang itu tadi pentol jamur. Ini jamur. Ini ada cabenya, pentol cabe. Mana? Lembut ya. Pentolnya lembut ya. Dagingnya kerasa dan ini jamurnya juga kerasa. Langsung pecah di mulut. Mantap. Ada lomboknya soalnya. Ada cabe ya. Cabenya. Sekarang kita coba ini kayaknya pedes deh. Ini. Tahu nih apa? Coba ambil ini nih, paling telur puyuh. Wah, ada yang besar nih. Coba ya, kini ini apa isinya ya? Ya, ini juga nggak tahu isinya apa. Makan. Makan, guys. Ini daging. Apa? Ini daging, guys. Sama. Kita coba gorengan dulu gimana? Kita coba gorengannya ya. Iya. Ini gorengannya guys. Cocol sambal kacang plus sambal yang tadi. Sambal kacangnya enak, guys. Mantap. Ini ada wortel apa cabe ya? Wortel kayaknya dia.
Ada wortelnya. Maaf, enak nih bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya enak, guys. Gimana ini rasanya? Kayak lontong gitu ya. Macam lontong tapi bukan kayak lontong. Telur ya ini, bukan? Iya. Telur. Semacam telur, iya. Putih telur. Putih telur sih. Putih telur. Putih telur. Enak banget. Jadi dia putih telur mungkin dicetak gitu ya. Sama plastik. Dalamnya. Ada daging-daging, ada pentolnya gitu ya. Ada baksonya juga. Kalian harus coba langsung datang ke tempatnya, guys. Karena orangnya juga baik sekali, ramah, dan juga langsung enjoy sama konsumennya. Iya, kalian bisa tanya-tanya langsung ke orangnya. Iya. Namanya Kak Syahrizal. Kalau ini yang pentol besar isi daging, tapi sudah dipotong-potong. Ini pentol yang besar. Dia ini pentolnya tuh teksturnya tuh lembut, enak ya. Jadi ada cincangan dagingnya juga ya. Ada rasa berasa dagingnya tuh. Jadi ini pentolnya nih dia lembut ya, dia kenyal, teksturnya kenyal, guys. Dagingnya kerasa. Iya, patut dicoba. Pakai bumbu barbecue. Keju. Iya. Coba, kamu belum pernah coba. Cukup sampai di sini dulu. Iya. Video kulineran dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pokoknya kalian harus coba ya. Pentol Syahrizal. Dia di Jalan Pandegiling nomor 346 Surabaya. Sampai jumpa. Dadah.